Okay, sebentar lagi kita akan bersama dengan YB Menteri kita akan masuk sebentar lagi dan ada beberapa soalan yang kita nak ajukan kepada beliau dan saya hanya akan menaikkan tiga orang saja untuk bersama dengan YB Menteri, insyaAllah. Kita tunggu YB Menteri untuk masuk nanti, insyaAllah. Waalaikumsalam. Tap-tap screen dan share-share. YB, timbalan menteri kepada KPDN. Timbalan menteri kepada KPDN, YB Fuziah Saleh. Kami sama kita sebentar tadi. Sepatutnya pukul 10 malam. Tapi saya terpaksa kelewatan sebab ada benda yang tak boleh dielakkan. InsyaAllah, tap-tap screen dan share-share lagi korang. Merah hari ni, tu betul. Tetap screen dan share-share lagi korang. Waalaikumsalam, salam madani semua. Kita menunggu VIP kita malam ni. Dan lepas, sebenarnya YB akan bersama kita sampai pukul 11.30 saja. Lepas itu kita akan proceed dengan perbincangan kita macam biasalah, insyaAllah. Hai korang, tap-tap screen dan share-share. Saya nampak sekarang ni yang tap-tap screen hanya 5.8K je. Tap-tap screen lagi. Jangan lupa. Unbuster. Hai, assalamualaikum. Yang baru join tu, tap-tap screen lagi hari ni. Malam ni kita ada beberapa isu semasa lah yang nak dibincangkan. Sementara tu, kita tunggu sebentar. Rumah saya memang ramai orang. Jadi, jangan kisahlah ada suara-suara di belakang tu biasa. Waalaikumsalam, tap-tap screen dan share-share lagi. Waalaikumsalam, jangan sampai jumpa pagi, 2 pagi. Kita biasa sampai pukul 3 kot. Tapi dengan YB ni kita sampai pukul 11.30 je. Dan saya akan naikkan beberapa orang je, tak ramai pun. Dan saya akan select sikit lah malam ni. Sebab kebanyakan, mungkin juga kebanyakan soalan akan datang daripada saya. Sebab kita hanya ada pukul sampai pukul 11.30. Mungkin hari ni tidak naikkan pun. Mungkin kita tengok bagaimana. Sebab tak, saya rehat lah tu tadi tertidur. Sampai saya, pukul berapa dah? Dekat pukul 10 dah, ya Allah. Ingatkan nak lelap kejap aja. Jangan bagi aku budak kampung naik. Boleh juga sebenarnya, tak ada masalah kalau dia nak naik. Kita tak takut pun dengan dia. Sebab kita dah sedia dengan hujah-hujah kita. Malam ni dengan YB Fuziah Saleh. Sebentar lagi dia akan join kita. Lewat tidur. Dah tidur awal tadi tu. Dah tidur awal tadi. Saya kena main dengan Pishan TV sebab cucu jemin. Alamak. Okay. Dah masuk dah. YB Fuziah dah masuk. Sekejap saya nampak dah. Waalaikumsalam, tap-tap screen dan share-share. Lauk-lauk. Hari-hari.
Okey, YB dah masuk. Maafkan saya YB atas kelewatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, YB, walaupun sesi ni agak pendek tapi saya rasa inilah sesi yang paling bermakna buat saya. Kenapa eh? Sebab ya. Pertama kali kepada YB Fuziah khususnya